banyak orang pinter sekarang. Wake, wong alim wake, pinter wake, ilmu zahir. Iki nenda, takwa la, khasyah la, al ilmu khasyah kullu. Padahal puncak daripada ilmu itu khasyah. Innama yahsyallah min ibadihil ulama, dikatakan orang alim, orang punya ilmu itu takut sama Allah. Tak serampangan, tak sekarpan. Ucapan demi ucapan diukur. Ada remnya, ada batasannya. Panutku bersyahadatain a'tubira li sihhatil iman mimman qadara. Ini lisan ini orang masuk Islam karena lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan syahadat, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, la nabiyya ba'da, enggak ada nabi setelahnya. Ukurannya lisan. Nah, sekarang lisan ini jadi olo-oloan. Jadi bahan guyonan. Pedanan saenake. Gojlo-gojlokan. Seakan-akan sudah aman dari bahaya kufur, bahaya keluar dari agama. Hati. Banyak sekarang ini yang macam-macam, wis. Jangan diikuti. Ikut ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus. Di barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita ini, wis. Jangan tolak-toleh. Cari yang istiqomah, cari yang istiqomah. Ojo bingung populer enggak populer. Wah, iku preketek percuma itu. Sekarang kita ini banyak heboh dengan terkenal penyakit ini. Nah, is pengikuti wake dikenal di sana sini, baliho ini dipasang di kanan kiri, melu gape, dipeloi, majlisi di indi ditekani, digodaki, lali tonggoni ana wong alim lali, cedek tekan kota ya ana wong alim istiqomah lali, sing dipeloi sing aneh-aneh, ojo, sudah ini zaman-zaman ngeri. Hampir enggak bisa dibedakan, ini podo ini, Pak. Ini setelan, ini uniform, seragam. Ini serban yang gede-gedean wake, luwe gede akeh. Padahal wis tak gedeni. Sing luwe gede sak akeh. Gede-gedean, Pak. Gede-gedean. Besar-besaran pengikut, banyak-banyakan umat terkenal-terkenalan. Ngeri ini zaman. Man ra'a ra'allahu man sama'a sama'allahu. Dituruti sama Allah, dilulu, di istidraj. Orang zaman sekarang ini sing kepingin dadi dikei sama Allah, ayo dadi ya kon. Munggao. Kelasmu terkenal, terkenal lo. Dituruti sama Allah. Dibiarkan. Illa wa ba'dahu syarrun minhu. Ini zaman ke belakang. Bukan tambah enak. Tambah bahaya. Tambah menakutkan. Jadi gak gampang. Ukurannya bukan uniform, ukurannya bukan seragam, bukan tampilan, bukan pengikut. Pake lagi. Sing nekat-nekat itu pake. Waliyadubillah, keilmuannya pas-pasan. Kadang melebihi batas. Pokoknya bisa nyekel mik, ceramah, sorbanan, ngalor ngidul wis. Undangan terima kabeh wis. Padahal naudzubillah min dzalik, itu bahaya sekali. Menyesatkan orang-orang awam. Ya, orang-orang awam ini enggak punya tolak ukur. Sing mondok ya sedidi. Luwe banyak waktunya habis di sawah, di kerjaan. Ya ketika ngelihat orang dengan tampilan ulama, apalagi kena gelarnya, kena tampilannya, sudah terpesona sudah. Terkelabui. Padahal di akhir, di zaman akhir ini kata Nabi, banyak
du'atun ala abwabi jahannam. Banyak penyeru-penyeru tapi ngajaknya kepada neraka jahannam. Hati-hati loh, jangan ikut-ikutan loh. Melu sing lurus-lurus ae. Kalau kata Abu Bakar bin Hasan Asqaf, ikut wali-wali yang jelas ae Pasuruan iki akeh waline. Ikut Kiai Abdul Hamid bin Umar. Ya, ikut Kiai Yasin. Ikut Kiai Ahmad Kusyairi. Turung habaib ikut Habib Ja'far. Ikut Alwi bin Asqaf, Asqaf. Ikut sing lempeng-lempeng wis, jangan sing aneh-aneh. Mangka ana awalu model-model fa akhiruhu model-model. Ini omongannya Kiai Hamid. Al-jah jahat. Ini omongannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Orang kalau sudah ngejar tampilan, pangkat, kedudukan, jahat. Tinggal lakunya jahat. Apalagi ono hubbud dunyae. Seneng wah, seneng mewah. Wah. Hindari golek ono sing lempeng-lempeng, sing istiqomah, sing hidupnya apa adanya. Kalaupun kaya sing loman, nah itu dibeloki.